sambung lagi kat sini kebun, satu lagi kebun. Tetapi masalah sekarang kebun masuk air. Tak tahulah, air sungai mungkin terlampau kuat, benteng pecah kot. Kita tengok nanti macam mana. Ha? Dia tu sampah. Lama dia tu. Alam tu ada kayu tu, ada kayu tu. Parit ke tu? Oh, parit. Ya, parit tu kopi dulu. Banjir, banjir. Projek pisang. Harap banjir ni tak lama lah. Di pertengahan antara pisang-pisang ni ada pokok bendi. Sekarang pokok bendi tengah banjir. Dalam juga ni kawan-kawan. Dah betis. Dah tebok. Dah berlubang. Ada cubaan makan. Burung. Itu nak masak? Ayi, besar dah. Tupai. Tengok kawan, terong asam pun ada juga. Masalah terong asam ni sekarang, buahnya besar sikit. Terus masuk, terus masuk pula, terus jatuh. Terong asam kita tanam di tanah. Ini dah tua kawan-kawan. Kita biarkan. Buah terong asam. Sebelah tu memang area untuk terong asam. Tengahan ni bendi. Di samping tu ada pokok. Ada pokok labu. Yang ni adalah cili. Masalah sekarang cili serangga-serangga naik atas. Banjir. Tengok ni. Pak, cili pun dah berbuah. Sini ada parit. Hati-hati, langkah betul-betul. Anak pisang pun banyak, Pak. Anak pisang. Anak pokok pisang ni nanti kita boleh ambil. Kena baru lah. Buah cabik dah besar. Cili pun banjir sekarang. Aduh, kesian. Cili tengah banjir. Yang ni sebaris ni memang pokok cili siap sampai hujung. Banjir ni sebenarnya disebabkan air hujan, bukannya masuk air masin lah. Kita harap air ni cepat surut lah. Kalau tidak, pokok-pokok cili kemungkinan akan mati lah. Pokok bendi ni pun aduh, kesian. Baru nak berbuah. Pokok terong asam pun tengah berbuah. Tapi buahnya jatuh. Tak tahulah sebab apa. Mungkin disebabkan serangga-serangga lah tu. Dan mungkin nutrien di tanah tak cukup. Buah jatuh lah. Petik pun ada kawan-kawan. Petik ni masih kecil. Sana ada buah sikit. Yang bapak sepegang tu dah masak. Tetapi masak dia dah tebuk burung ataupun tupai kot. Burung saya rasa.
kat sana lah tempat overflow air, air dalam kebun, air dalam kebun dan keluar ikut sana. Kat sana ada durian Belanda. Memang dalam kebun ni walaupun kecil ada macam-macam. Tapi sayang sekarang ni banjir lah. Nampakkan air. Tebu pun ada apa-apa saya bilang. Okay guys, nanti kita jumpa lagi. Yang ini betul-betul lah saya akan kasih habiskan episod ni. Okay. Sebenarnya seronok sudah main air banjir ni. Cuma itulah lintah ular lah kita takut. Okay, kita jumpa lagi nanti. Jangan lupa ya, subscribe, share, komen dan like saya punya channel Nafkis Bear Garden ya kawan-kawan. Jumpa lagi, bye.